dimulai. Maju. Calon. Langkah perlahan. Calon. Langkah biasa. Calon. Ganti langkah. Calon. Tiap bajer dua kali belok kiri. Calon. Lari. Calon. Langkah biasa. Calon. Belok kiri. Calon. Belok kiri. Calon. Langkah tegap. Calon. Hormat kiri. Melintang kanan maju. Calon. Maju. Calon. Balik kanan maju. Calon, hadap kanan maju. Calon, tiap bajer dua kali belok kanan. Calon, berhenti. Hadap kiri. Rang. Hormat. Rang. Tegak. Rang. Parade. Istirahat. Di depan. Rang. Siap. Rang. Istirahat. Di depan. Rang. Parade. Periksa kerapian. Mulai. Selesai. Siap. Dah. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Setengah lengan. Lencang kiri. Dah. Balik kanan. Kerang. Lencang kiri. Kerang. Tegak. Kerang. Tiga langkah ke kiri. Jalan. Empat langkah ke belakang. Jalan. Balik kanan. Jalan di tempat. Rang. Henti. Rang. Tiga langkah ke kanan. Jalan.
lencang, kanan, kanan. Di tempat gerak variasi Dewi Perang pada masa Yunani. Dewi Athena. Athena merupakan Dewi Perang juga sebagai Dewi yang menolong para pahlawan Yunani, mewakili kebijaksanaan, kekuatan, inspirasi, strategi, dan keberanian. Putri kesayangan Zeus dan Hermes. Lanjutkan, Athena diberkahi kekuatan oleh ayahnya, keberanian dan kepandaian oleh ibunya, Dewi Penis. Kelahirannya muncul dari kepala Dewa Zeus setelah ibunya Dewi Batis ditelan oleh Dewa Zeus. Dan dirasakan oleh Zeus berperan sebagai pemimpin pertempuran, sisi strategi yang disiplin. Tetapi Dewi Athena membenci pertarungan tanpa tujuan dan memilih menyelesaikan dengan kebijaksanaan. Paras Athena itu gemenya Athena bertekad. Kita siap kan? Untuk formasi lencang kanan kan? Tegak kan? Istirahat di tempat kan? Buka formasi. Mulai seseorang perempuan pemberani itu percaya diri, percaya dengan dirinya sendiri, dapat menghargai dan menghormati diri sendiri, dan tidak mengorbankan nilai-nilai dalam diri dalam keadaan apapun. Selesai. Tutup farmasi. Mulai. Bubar. Calon. Waktu dihentikan. Peserta dengan nomor urut